Digital bakal menjadi pemacu pertumbuhan terpenting bagi ekonomi negara dalam tempoh terdekat. Untuk itu, bajet 2018 diramal menumpukan usaha bagi menggalakkan ekonomi digital, khususnya dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana PKS serta syarikat swasta. Wartawan Nurul Alifah Fatimah Muhammad Nur melaporkan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC, Dato' Yasmin Mahmud, ekosistem spesifik bagi pertumbuhan ekonomi digital yang mampan perlu bagi terus memacu transformasi industri itu. Ini termasuk Big Data Analytics, BDA, Internet of Things, IoT, teknologi kreatif, e-dagang serta perkhidmatan dan kandungan awam. There was a very strong focus around digital economy and I know that our leaders are fully convinced of the impact of digital economy towards the growth of the country. If you look at last year, there was evidence of how digital economy and that can impact especially the rakyat. We have our program, our marquee program around under what we call the Merakyatkan Ekonomi Digital. Lelakan revolusi teknologi akan memberikan impak yang drastik dan besar kepada pertumbuhan ekonomi negara sekiranya diuruskan dengan baik. Menyedari hakikat itu, kerajaan katanya melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memastikan Malaysia dapat mewujudkan ekonomi berpendapatan tinggi berasaskan teknologi. Sokongan dan bantuan yang berterusan dalam sektor ekonomi digital negara amat diperlukan kerana sektor ini dilihat dapat menjumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih mapan pada masa akan datang. Justru kerjasama daripada pelbagai pihak amat diperlukan dalam menjayakannya. Pelbagai pendekatan proaktif telah dan sedang diambil oleh MDEC, Pembangunan Sumber Manusia Berhad HRDF dan juga ASEAN Data Analytics Exchange ADEX. Antaranya memorandum persefahaman dengan institusi pengajian tinggi serta program jangka pendek dengan pemain industri seperti program DataStar. Usaha tersebut boleh menjamin pembangunan sektor digital negara mencapai potensi yang maksimum pada masa akan datang.